Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mamang Kuraya. Oh, saat ini Mamang Kuraya masih berada di lokasi kejadian yang mana pada sore hari ini jam 4 datangnya hujan dan angin kencang yang menumbangkan pohon-pohon dan merusak tanaman-tanaman yang ada di sekitarnya. Inilah kerusakan-kerusakan. Dan saat ini Mamang Kuraya masih berada di tempat lokasi kejadian. Yang tertimpa pepohonan porak-poranda. Inilah kejadiannya dengan hujan yang deras dan terjangan angin kencang memporak-porandakan pepohonan yang ada di sekitar sini. Nah, terjadi tanaman-tanaman hancur diterjang angin kencang. Tanaman-tanaman tidak terselamatkan karena saat ini semua tumbang. Tanaman pisang yang ada di sekitar kejadian sudah menjelang berbuah dan tumbang. Karena tiupan angin yang cukup kencang. Nah, Bapak pemirsa sekalian, inilah kejadian yang terjadi di lingkup wilayah yang tadi kena angin kencang dan hujan deras. Dan semua tanaman dalam keadaan berbuah dan tidak bisa diselamatkan lagi. Ini sudah doyong, hampir tumbang, dan ini sudah tumbang. Terjadi pada sore tadi jam 4. Oke, pemirsa sekalian, kita cukup prihatin. Dan untuk saat ini kita hanya bisa berdoa semoga tidak terjadi dan tidak terulang lagi kejadian yang seperti ini. Kita doakan saja. Dan Mamang Kuraya
Pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.